agak menyimpang. Karena apa? Karena gue biasanya dengerin musik popang, metal, hardcore. Tapi ini hip hop gue. Gue tuh sebenarnya seneng semua musik. Yang penting enak, nadanya enak, hip hop, mau dangdut, mau SOSG, pop, dream pop, apa apalah, folk, gue seneng pokoknya. Penting enak, liriknya bagus, udah gue hajar. Gue dengerin semua. Yang enggak gue dengerin itu ocehan orang tua. Lisensinya Juni Goods. Jadi Juni Goods itu sebuah label rekaman apa gitu. Jadi mereka merilis merchandise dari Remingle. Kalau nggak salah Raisa juga masuk di sini juga. Raisa terus Kunto Aji apa kalau nggak salah juga. Kalau nggak salah. Kalau salah ya mau maaf. Ini merchandise-nya yang lagu Kashmir. Wedana Abirine Kashmir. Anjay, dikasih stiker di dalamnya. Packing-nya keren. Mantap. Juni Goods. Wah, Rhyming Girl. Stiker Juni Goods. Juni Records. Ini size XL. Ini nih kalau beli merchandise atau baju-baju streetwear packing kayak gini keren. Bukan plastik biasa tuh. Ini hang tag-nya Juni Goods 2016. Tag-nya sablon mereka. Ini sablonnya keren. Sablonnya pakai discharge ink. Ini depannya Kashmir kecil. Bagaimana ini? Ada logo kotak, kotak peti sama kayak rantai-rantai gitu. Sampingnya juga ada tulisan Ramengol. Sini sampingnya ada rantai di sebelah kanannya. Kalau bahannya sih kayaknya 24S atau 20S. Bahannya mereka masih belum build up ya. Masih ada jahitan samping. Ini tersedia dua warna, warna orange sama warna stabilo kayak gitulah. Jadi gua ambil yang warna orange karena bunganya ini nyatu warnanya. Kalau yang warna stabilo tuh agak kurang nyatu bunganya kan. Jadi gua tahu Remingle ini pertama kali yang dia collab sama Ninjati yang lagu I'm the Man itu yang dibikin remake Andeme Ninjati Andeme Ninjati pokoknya gitulah. Ninjati itu orang Indonesia yang berkarir di luar. Dia tuh pertama kali gua tahu dia tuh dia pernah masuk klip videonya BMTH yang Oh No kalau enggak salah. Gua kira orang luar nanya, orang apa, orang Singapura apa, ternyata dia orang Indonesia. Wah, keren itu lah. Tapi kenapa Remingle tidak mau mencoba berkarir di luar kayak Rich Brian ya kan? Kayaknya Rich Brian masih ada hubungan lah sama dia, ada temanan lah pokoknya, pertemanan apa sama abangnya si Roy. Ini
XXL. When I die, it be comforted in Kashmir. Saya tidak tahu artinya. Artinya mungkin mati, mati apa tuh? Mati bayar peti apa? Udah mati terus mau bayar lagi kali. Maksudnya. Official merchandise. Under me. Keren nih kalau ada kayak lisensi-lisensi ini merchandise. Unlike reserve under lisensi to Juni Goods. Oh, keren kan? Di lisensi itu. Makanya kalau buat merchandise band lain kali kayak gini dong. Tolonglah ya yang band-band yang gua suka itu. Ya udah, jangan lupa di subscribe.